Diduga akibat hilang kendali sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengemudi dan seorang penumpang berhasil dievakuasi dari dasar jurang dalam keadaan selamat. sar gabungan yang datang ke lokasi kejadian dengan dibantu warga langsung melakukan proses evakuasi terhadap kedua korban. Korban pertama, Citra, berhasil dievakuasi pada minggu dini hari dan langsung dilarikan ke rumah sakit M. Jamil Padang. Berselang satu jam kemudian korban kedua yang adalah pengemudi mobil, Jumari, juga berhasil dievakuasi dengan kondisi luka di bagian kepala. Kecelakaan ini terjadi saat mobil travel melaju dari kota Padang menuju Kabupaten Darmasraya. Saat tiba di lokasi kejadian di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, mobil hilang kendali dan masuk ke dalam jurang sedalam 200 meter. Sejauh ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.